Jen, tak kirain kamu menangis terharu karena melihat Putri Utari menikah. Hihihihi. Gitu. Mengapa ibu tidak ikut, Kek? Sebenarnya ibumu sangat rindu kepada kalian semua, tetapi kemarin beliau jatuh sakit. Jadi ibumu tidak ingin menulari kalian dan tamu-tamu. Ibu Kunti sakit apa, Kek? Tanya Sadewa. Ah, kalian tidak perlu khawatir. Mungkin karena banyak pikiran dan kecapean, kata tabib. Beliau hanya perlu istirahat yang cukup. Oh, syukurlah, kata Sadewa. Para tamu pun menyantap makanan yang disediakan. Sementara itu, di luar pendopo. Kakak! Kakak! Kakak. Tuh, suara burung. Makan yang banyak ya. Ini siapa tadi namanya? Lihara. Ingat nggak? Jaras. Lihara. Jaras. Oh, iya. Jaras. Jaras. Hai Jaras. Sudah memilih nama untuk burungmu? Belum dikasih nama apanya? Dikasih nama apa ya? Aku usul nih. Karena warnanya hitam seperti malam, bagaimana kalau Dalu? Kita kasih nama Dalu. Dalu? Bagus juga. Atau bisa juga diberi nama Kukila. Kila, kila, kata burungnya begitu. Burung ini bisa ngomong, kata Jaras. Oh iya, ini kan burung Beo. Beo memang bisa meniru suara apa aja. Wah, pintar ya. Dia bisa memilih sendiri namanya. Kila, kila. Kila. Pasti banyak petualangan yang akan kita lalui bersama nanti. Ngomong-ngomong soal hewan peliharaan, ayah juga memberiku sesuatu. Wah, benarkah? Hewan apa? Yuk, aku ajak kalian melihatnya. Di Istana Upapalya. Upapalya. Flap, flap, flap. Burungnya. Istal itu apa? Istal itu kandang kuda. Lihat, inilah kuda pertamaku. Wah, manis sekali. Lihat, dijilat sama kudanya. Jujur saja, aku belum pernah memiliki kuda. Jadi maukah kalian membantuku merawatnya? Mau? Enggak. Kenapa? Takut sama kuda? Tentu saja kami mau. Siapa yang menolak merawat kuda semanis ini? Flap, flap. Ternyata burungnya tidak suka, katanya. Kakek Bisma jahat. Aku kepanasan di sini, sementara dia enak-enakan di pesta. Brak! Pintu kereta ditendang. Seenaknya saja meninggalkan aku di sini. Lesmana, jangan. Hei, kalian kenapa? Pangeran Lesmana, bagaimana cara kalian kemari? Berjalan kaki. Beruk, mereka pingsan. Loh, kok pangeran di sini bukannya ikut ke pesta? Iya tuh, kakek jahat sekali. Aku tidak diajak ke pesta, malahan ditinggal di sini bersama Paman Jayadrata. Aku tidak diajak ke pesta, malahan ditinggal di sini bersama Paman Jayadrata. Terus pestanya? Terus makanannya? Kakek memang berpesan pada Paman Jayadrata untuk mengawasiku. Tapi, kalau Paman Jayadrata seperti itu, dia kan tidak bisa mengawasiku. Jadi aku ada alasan untuk masuk ke pesta. Terima kasih Paman Jayadrata. Sementara itu, di luar ruang pesta pernikahan. Mas, ini yang tadi. Kamu sudah nikah belum? Belum. Kalau pacar sudah punya belum?